Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi dengan saya, The Language Official. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara memasang Hypercam atau Pixelcam 7.3 yang terbaru. Oke, sebelum melanjutkan video kali ini, alangkah baiknya jangan lupa klik like dan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya serta share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga lebih tahu. Oke, pertama-tama install dulu aplikasinya, lalu buka file manager, unduhan. Oke, kita install, tunggu sampai selesai. Oke, setelah itu kita buka. Pengaturannya nih, kamera belakang sampai 4 AXL, kamera depan juga sampai 4 AXL. Ini kamu boleh atur deh sesuai dengan keinginan kamu. Oke, kita langsung coba kameranya. Ini dari Hypercam atau Pixelcam 7.3 ya. Coba kamera bawahan. Ini kamera bawahan HP. Lebih fokus di Pixelcam ya. Oke, jangan kemana-mana, kita akan nanti sebentar malam melanjutkan untuk mode malamnya ya. Oke, kita bandingkan mode malam Hypercam 7.3 bandingkan dengan kamera bawaan HP ya. Kita mulai dari kamera bawaan HP, ambil mode gelap. Oke, dan hasilnya seperti ini. Banyak noise-nya ya. Sekarang kita ke Hypercam 7.3. Tunggu sebentar. Oke, dan ini hasil dari Hypercam 7.3 dan ini hasil dari kamera bawaan HP. Lebih halus ya. Oke, sekian video ini saya buat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar dapat berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa.